Lah, Deneng ketemu lagi. Dia lagi. Apa kabar? Horas, Pak. Toples permennya pada kemana, Don? Tuh, di atas. Kok ditaruh di atas? Mestinya yang di atas itu adalah barang-barang persediaan atau barang-barang yang jarang dibeli. Nah, ini. Menurut buku-buku detektif yang saya baca, 50% peristiwa kejahatan adalah akibat kelengahan korban sendiri. Dan menurut logika perdetektifan, permen adalah makanan kesukaan anak-anak dan mudah dicuri. Makanya perlu diamankan. Ya sudah, wong ditanyain sedikit, jawabnya panjangnya dari sini sampai Purwokerto. Ya, jaga warung dulu ya. Ibu sama bapak mau belanja dulu. Ingat loh Bu, mau nyimpan uang harus hati-hati. Uang harus dibawa di tempat yang sama sekali tidak diduga oleh para pencopet. Yo, tak pergi dulu ya. Mau nyuri ya? Siapa mau nyuri? Orang kita mau beli. Jangan bohong. Kamu tahu buku apa yang aku baca ini? Buku detektif? Tahu? Terus kita nggak boleh beli permen? Ya sudah. Boleh. Mau permen yang mana? Yang itu. Berapa? Satu. Mumpung lagi di atas nih, kamu juga minta satu. Kamu apa? Kedua. Thank you.
Berapa kali gue bilang, kalau gue lagi di rumah, gue agak suka pasang lagu-lagu Belanda. Gue agak demen. Itu barang gue beliin bekal ngedengerin lagu-lagu Padang Pasir sama Dangdut. Lu pasang lagu apa lagi tuh? Mare deh, Be. Terus, ayah lame-lame jadi demen dengerin babe uring-uringan begini. Kalau gue tahu, Indro tuh bahasa Inggris artinya jelek. Gak bakalan gue setuju ngkong lu kasih nama begitu. Apa itu? Ngegawain gue? Cengar kecengir kayak kuda, kualat lu ntar. Lu ngerti kagak? Kerjaan lu gak lain begadang terus. Sekolah ogah, kerja ogah. Mentang-mentang lu udah lulus SMA, lu sangka duit belum datang sendiri? Belajar dong nyari duit. Ngobjek tanah kek. Ya ngapain kek? Lu denger kagak? Maafin deh, Bu. Saya kagak sengaja. Enak bener. Udah nabrak bilang gak sengaja. Orang kaya lagunya memang selangit. Kalau nyetir pakai otak nih. Begini deh, Bu. Biar saya gantiin deh ya. Dasar kagak milik. Ayam pernah ditawar 7.000, gua kagak kasih. Tokai. Astaga, ayam gua kenapa jadi begini nih? Itu ayam ibu. Itu orang benar-benar deh. Udah nabrak ayam, pakai mau kabur lagi. Ini duit. Kalau gua nggak kekepin, udah disambar sama dia. Hei, jangan kabur. Gantiin ayam gua. Jual emas, Pak? Pak, giginya yang mau dijual, Pak? Ya enggak toh. Ini loh, 10 gram. Bapak yakin ini betul-betul 24 karat? Cobalah saya periksa dulu ya. Silakan. Uang saya belinya dulu emas asli kok. Ya, kalau emas asli akan ketahuan dengan cara begini, Pak. Mungkin bapak belinya dulu dibohongin. Coba kulihat dulu, Pak. Menurut bapak, berapa karat ini? 24. Paling-paling 22 karat, Pak. Coba saya lihat, Pak. Salah. 5 gram, Pak. Ya, enggak mungkin toh. Saya beli 10 gram. Ini suratnya. Tapi timbangan saya ini pas, Pak. Tidak bohong. Dulu memang 10 gram. Lumayan, Pak. 5 gram kita kerjain dari patua itu. Kasihan juga sebetulnya aku. Bah,
Apa pula kau ini? Tak bisa separtai lagi kita tampaknya. Kalau kau sudah mulai mengenal rasa kasihan, berarti semangat bertarungmu sudah mulai merosot. Bah! Hah? Kalian sudah tidak mau lagi meneruskan sekolah. Tapi daripada menganggur macam begini, kalian kan bisa buka usaha. Orang tua kalian lebih dari mampu. Kalian-kalian itu siapa yang kau maksud? Joy dengan kasino lah. Kau kan tak masuk hitungan, bah. Warung kau yang dulu Senin Kemis itu, sejak makin banyak toko serba ada, napasnya tinggal Senin saja. Tak ada lagi Kemisnya. Enak aja loh. Soal modal sih emang gampang. Cuman gua lagi mikir, dagang apa yang duitnya banyak, kerjanya dikit, tapi gengsinya tinggi. Gua kalau ngomong soal sekolah sih, gua emang lagi segen. Ngobjek juga segen. Soalnya begini-begini aja kita udah makmur. Mau duit tinggal mangap. Cuman kalau ada proyek yang nyangkut di hati gua sih, gua jabanin. Ucok, kenapa kau rupanya? Nama saya bukan Ucok, Om Roy. Sempat juga kau menyindir bahasa leluhurku. Lantas, kenapa kau menangis, ha? Saya nyasa, Om, dari kemarin. Buset, sian banget nih anak. Emang rumah lu di mana? Di Pondok Indah. Waduh, bagus dia ketemu kita-kita. Kalau kagak jadi gembel lu. Ayo, Om, anterin. Ini bener rumah lo? Iya, Om. Wah, hebat lo. Yuk, tak bobong. Iya, ya. Saya nggak menduga nih anak kaya banget. Bapaknya jadi apa ya? Mau kelar kali. Pintu tutup dong. Ya, Den Roy pulang. B. Roy. Roy, dari mana saja? Dari mana saja kau saya? Enak, Roy. Ya, maaf, saya terlalu gembira. Terima kasih. Kami bingung sekali karena sejak kemarin dia menghilang. Terima kasih. Maaf, jangan tersinggung. Terimalah ini. Ambillah sebagai ucapan terima kasih kami. Kami tidak tersinggung, Pak. Karena ini adalah pekerjaan kami. Kami mempunyai biro jasa yang melakukan pekerjaan begini. Dan lain-lain yang memerlukan penyelidikan. Oh, iya. Gua sendiri 50%. Nah, sisanya lo bagi bertiga. Soalnya kan gua yang punya inisiatif nganterin tuh anak. Gak bisa dong. Semua tadi kan malu-malu kucing. Gua yang nyamber duit itu. Gua yang harus dapat paling banyak. Bah, aku yang pertama kali menghampiri tuh anak. Kalau aku tak salah, sudah sepantasnya lah kalau aku yang mendapat bagian terbesar. Ah, jangan macem-macem lu. Kan gua yang punya gagasan di wacana. Kalau gak ada gua, gak bakal ada duit. Brengsek. Habis dah banda gua. Begini aja deh. Nggak enak ribut sama teman soal duit. Kita bagi rata aja. Soalnya kalau dihitung-hitung soal jasa, semua punya jasa. Ini duit kan puluhan ribu semua. Lo kasih si Dorman 5.000, ntar lo ambil 30, gua juga 30. Ide Dono tadi
untuk jadi detektif partikelir, gua pikir perlu dikembangkan. Oleh karena di negara kita nggak ada detektif partikelir. Bagaimana kalau kita buka semacam biro jasa untuk urusan beginian? Wah, itu sudah lama banget ada dalam otak saya. Kita dirikan yuk. Aku yang jadi pemimpinnya. Ngimpi apa yang nguap lu, Don? Bakal bikin perusahaan kan perlu modal. Gua bisa modalin. Nah, yang punya modal itu yang pantas jadi direktur. Lu ngaca dulu dong. Lu kan kayaknya barusan aja. Gara-gara banyak orang kota ngeborong tanah, lu terus jualin tuh tanah warisan lu. Ya kan? Kalau gua kaya, karena bisnis babe gua tinggi, intelek. Jadi gua dong yang pantas jadi ketua, jadi direktur. Alah, benar-benar. Kasino jadi direktur utama, aku jadi wakilnya, Indro direktur keuangan. Nah, sekarang si Dorman, karena dia tidak punya ide dan modal, dia jadi tukang sapu saja. Bah, kalau cuma mau jadi tukang sapu, tak perlulah aku jauh-jauh merantau dari Tarutung sana. Pokoknya, gue tetap jadi presiden direktur. Kalau kagak, gue misah, gue bikin sendiri. Ah, betul itu. Karena Dono juga sudah menetapkan diri jadi wakil direktur, aku pun jadi wakil lah minimal. Karena itu aku ikut dengan si Joy saja. Kita bersaing siapa yang hebat nanti. Pokoknya kita lihat aja ntar. Soal duit, babe gue pasti sedia. Iya. Ayo Don, babe gue pasti setuju. Dia akan drop modal. Kita cari kantor yang paling mewah. Setuju. Sompret. Bantuin dorong mobil gue dulu dong. Suruh tuh wakil direktur kamu. Hei, pantatlah sama kau. Nah, kita tinggal mencari sekretaris. Kita pilih yang seksi. Paling tidak seperti si Peggy, sekretarisnya si Menik. Menik iku sopo, Don? Yang jadi detektif di televisi dulu itu loh. Oh, kamu wakil saya kan? Iya. Kalau gitu, pasang papan nama di depan pintu. Numpang tanya, di mana kantor PT Kasino Bersama? Oh, PT Kasino and Associate? Kebetulan sekali. Mari ikut saya. Ayo. Tunggu, ini kaki. Waduh, kakinya gimana sih ini? Kok bisa nyelip begini? Aduh, jatuh. Sepele. Coba tolong berdiri. Hei,
Edan. Hmm. 34 A. Hah? Oh, maaf. 7,5. Oh, ya, terus 7 pas. Terus boncengan 8. Berapa rata-rata? 0. Nona Ani, kami terima. Selamat datang di kantor kami. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Betul sekali. Iya. Itu bisa diatur. Aduh, tapi maaf. Kami sedang sibuk sekarang. Wah, ada proyek yang cukup lumayan. Iya, betul. Tentang pengejaran berlian. Iya. Iya, 3 kilo. Iya, melalui Halim, betul sekali. Iya, Pak. Yang di dalam bola itu, iya. Kalau Bung cuma berani bayar 50 juta untuk mengurusnya, lebih baik Bung cari orang lain saja. Sebab untuk urusan yang lebih kecil, kami dibayar lebih dari itu. Biarkan saja pintunya, Emak. Tamunya disuruh masuk. Silakan, Mas. Untuk urusan yang lebih kecil saja, kami dibayar 75 juta bersih. Di luar pengeluaran ekstra. Maaf, Pak. Saya... Silakan duduk. Saya sedang ada pembicaraan penting. Jadi, kalau kurang dari 100 juta, wah, maaf. Kami tidak bisa membantu saudara. Ya, pertimbangkan saja dulu. Ya, kembali. Lain kali, kalau sedang ada pembicaraan, harap jangan diganggu. Saudara ada perlu dengan saya? Anu, Pak, saya mau nyambung telepon. Telepon Bapak belum disambung. Kasihan deh kamu. Kita jadi malu hati. Nah, ini dia. Telah hilang di sekitar Pasar Baru sebuah amplop berisi surat penting sekali. Surat itu tidak diperlukan oleh si penemu. Barang siapa yang dapat menemukan dan mengembalikan surat tersebut akan diberi imbalan yang menggiurkan. Sebelum mengembalikan, harap telepon dulu nomor 350630 dan harap langsung bicara dengan Sultan Mudo pribadi. Alamat Jalan Lawang 21 Menteng, Jakarta. Tajam juga matamu, Don. Ayo kita ke sana. Nanti disambar sama si Indro. Dan kalau kami boleh tahu, Pak, guna data penyelidikan kami nanti, apa warna amplop surat itu, Pak? Biru muda. Amplopnya biru muda. Warna surat di dalamnya bagaimana? Merah jambu warnanya. Warnanya merah jambu. Kalau kami boleh tahu, apa isi surat di dalamnya? Sebetulnya surat itu adalah surat cinta dari pacar simpanan saya. Ya, sebenarnya istri saya jauh lebih cantik dari pacar saya itu. Tapi entah bagaimana, saya tergila-gila juga padanya. Ada daya tariknya yang saya tidak ketahui. Pap! Papi! Pap! Aduh. Dia bilang, cantik kayak makhluk ini, gimana pacarnya ya? Kayak gorila. Pergi dulu ya, Pap. Ini orang yang mau mencarikan surat transaksi dagang kita yang hilang itu, Mam.
Mercedes-nya ik bawa. Yai suruh supir antar BMW-nya ke bengkel. Iyalah, Mam. Jadi surat penting yang hilang itu surat transaksi dagang? Bukan. Kan tadi saya sudah bilang. Aman, Pak. Keselamatan Bapak terjamin di tangan kami. Baca ini, Pak. Kami selalu bekerja dengan rapi dan teratur. Tidak banyak cincong. Tolong, surat yang maha penting ini jangan sampai bocor ke tangan istri saya. Bisa kacau buku saya nanti. Hah? Loh, kok buku, Pak? Buku yang mana? Maksud saya, kalau jatuh ke tangan pemeras, habis saya. Pokoknya don't worry, Pak. Jangan khawatir maksud saya. Bapak kan sudah lihat sendiri barusan. Nah, sekarang kita tinggal bicara bisnisnya, Pak. Uang muka harap Bapak bayar dengan uang tunai. Soal pembayaran, saya kira nanti kita bicarakan belakangan saja. Saya akan jelaskan dulu tentang kasus saya. Betul, itu betul. Saya bicara soal pembayaran supaya saya nanti tidak lupa. Sekarang bagaimana kasus saudara? Ada desas-desus, istri saya punya pacar. Sebetulnya saya sendiri tidak percaya, tapi keluarga saya berpendapat lain. Karena itu, saya minta saudara untuk mengamati-mati istri saya, khususnya selama saya berpergian. Besok saya akan berangkat. Ini fotonya. Dan saya dapat info, besok malam istri saya akan mengadakan pertemuan dengan anak muda itu di sebuah restoran. Masalah lagi nih orangnya nih. Minumnya, Tuan. Silakan. Ayo makan. Ayo makan. Wah, dia pergi. Ayo cepat. Operasi sapu jagat ini ada bagusnya. Tapi apa? Kalau yang buru-buru serahkan senjata apinya kan orang baik-baik. Sedangkan penjahat malah makin tenang. Soalnya bisa nodong tanpa takut ditembak yang ditodong. Kamu ini apa? Yang namanya operasi kan bukan hanya sekedar nungguin penyerahan senjata. Ada razia, ada operasi, ada segala macam. Ya, kita ikut-ikutan tidak punya senjata. Padahal kerja kita ini bahaya loh. Ah, gak apa-apa, bisa pencak. Hah? Iya. Ini uangnya. Wah, bener juga nih. Efektif dan bebas dari sapu jagat. Pak, ini baru ruyung asli, Pak. Ah, Bapak lihat. Susah dipatahin. Ah, iya kan? Makanya dulu di pagar ruyung, di kampung mertua saya, ruyung ini dijadikan benteng. 1-2, Pak. Berapa satu? Beli berapa, Pak? 1 aja. Buat Bapak, buat harga perkenalan, ambil 1, 2.500. Tapi kalau Bapak ambil 2, 4.500, Pak. Nggak kurang nih. Wah, Pak, kalau pakai kurang, anak bini saya bisa nggak makan, Pak. Bagus, Pak. Wah, gua kena. Copet bangsat. Wah, jangan bercanda loh. Sungguh mampus. Hah? Waduh, mau operasi tangkap copet malah kecopetan. Malu-maluin banget. Udahlah, nanti kita nyarinya sekalian sama surat Sultan Mudo. Untung saya selalu bawa uang cadangan. Hah? Ya ampun, saya kena juga nih.
Gadein aja jam lu. Kalau orang kampungku tahu pekerjaanku begini, pasti banyak yang minta aku jadi menantu mereka. Kalau gua hasilnya sih udah ketahuan. Maling-maling di kampung gua, kalau lihat gua sekarang, hormat banget. Nih, itu. Objek besar ini. Yuk, ayo. Eh Ucok, kenapa pula kau? Kakak saya, tolong saya Om. Pak, objek besar ini, kakaknya kesebur minimal 100 ribu. Jangan kemurahan dong, 250 ribu perak kita nagihnya. Tawar-tawar, harga matinya 200 ribu perak. Apa betul di sini jatuhnya? Ucok? Udah lame, abang lo kejebur. Ya kejebur bukan abang saya. Abang saya nyebrang gunung saya 5 biji. Di samping order, saya juga punya dendam pribadi sama copet-copet. Barang sebiji mesti ditangkap. Tenang, tenang. Ini hari kita bikin kejutan besar. Bukan cuma sebiji. Orang-orang pasar baru bakal melihat minimal 2 copet kita tangkap. Copet, mana copet? Mana copet? Mana copetnya? Sungguh mati, Pak. Saya tidak pernah mimpi mau jadi copet, Pak. Yang jelas, saudara telah menggait tas ibu ini. Kan saya sudah bilang, saya tidak sengaja. Saya tidak tahu kalau ujung tongkat saya nyamber tas ibu ini. Saya sendiri sedang mencari copet, Pak. Benar, Pak. Soalnya kita berdua juga kecopetan. Begini. Ini, kita selesaikan saja di kantor polisi. Soalnya sekarang, saya tidak bisa melepas saudara. Karena tidak ada saksi atas kebenaran saudara. Saya saksi, Pak. Biarkan dia masuk. Begini, Pak. Bapak-bapak ini tadi membeli tongkat sama saya, Pak. Maksudnya bakal ngobrol copet. Cuma waktu dia mau bayar, Pak, duitnya kecopetan juga, Pak. Jadi dia gak ada jaminan sama saya, Pak. Maksudnya biar dapat tongkat bakal ngobrol copet itu, Pak. Bener, Pak. Saya berani sumpah. Bagaimana, Bu? Ya sudahlah, Pak. Tas saya sudah kembali ini. Daripada repot-repot bikin urusan. Ya. Wah, saya tidak tahu bagaimana caranya kami membalas budi baik, Bung. Gampang, Pak. Enggak usah bingung-bingung. Bagaimana kalau jam ini bakal saya? Iya, iya. Tongkat itu bakal Bapak. Iya, iya. Kan kalau nggak ada saya juga, Bapak tambah repot lagi. Bener nggak? Iya, iya. Easy. Tahu, Pak. Pulpen saya kecepetan. Hah? Cowoknya belum kelihatan. Kita tunggu aja deh. Pesan bir, Bos. Pesan deh. Hei. Coba kasih bir 2 botol ya. Hai,
Hei, Maya. Hei. Bisa cepat kaya kita kalau begini. Satu kasus cuma seminggu selesai. Kas keras dong. Fred? Eh. Kemana dulu kita? Makan. Pak, tertangkap basah mereka sekarang. Biar kita bagaimana? Bayarin deh. Cepat bos. Rengsek, mereka sudah menghilang. Iya Maya. Nah, itu. Lu juga sebelah sana ya. Ya. Jangan sampai ketahuan ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Cam mana ini? Ya 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 ya. Ya cam mana pula ini? Hei betok rame. Sana aja. Ya ya. Taruh di mana? Hei! Aduh! Pak! Ayo, ganti itu kurang saya. Maaf, tak sengaja. Kalau tak mau ganti, tak sunat loh kamu. Pak! Sembarangan kau bicara. Anak Medan aku ini. Wah, kebetulan mas. Sini saya bisikin. Apa? Aduh, Mak. Sakit juga pukulan transmigran ini. Kenapa? Ma? Alah, sakitnya nanti saja. Kita ambil mobil, kita kejar perempuan gila itu. Ayo. Benar nih mobilnya? Pasti. Warnanya sama kok. Mana dia orangnya? Mungkin ke dalam bangunan sana. Mau ngapain dia kesana? Mana kita tahu. Mungkin pacarnya sedang menunggu di dalam. Ayo kita cari saja ke dalam bangunan. Ini C1, sasaran menghilang. Roger. C2, C1 panggil.
S2, S1 calling. S1 pada S2. Jalan. S1 pada S2, Roger. Di sini S2, Roger. Brengsek, dari tadi ku panggil, kenapa diem aja sih lo, Roger? Bah, mana aku berani mengeluarkan alat ini di tempat ramai. Ketahuan sabut jangkat, habislah kita. Roger sama kau. Aneh loh. Di semua arah tak kelihatan batang hidungnya si Maya itu. Apa enggak mungkin dia ke sini? Mungkin saja. Dia lagi pacaran di dalam. Yang bener aja loh. Masa dia mau begituan di tempat kayak begini? Bah. Kenapa tak mungkin? Urusan begituan kan sama saja dengan bisul. Bisa di sembarang tempat, di sembarang waktu. Alah. Dobrak aja. Iya. Satu. Dua. Tiga. Apa ini? Setelah pergulatan kami yang seru dengan anak buah penjahat itu, sehingga kami babak belur begini, Pak. Akhirnya, kami menemukan suatu titik terang. Yah, ibaratnya main kartu. Kita tinggal membalikkan begini saja, Pak. Yang kita butuhkan sekarang adalah biaya tambahan. Sisanya boleh Bapak bayar begitu Bapak menerima surat itu, Pak. Soal tipu-menipu itu, sepatutnya saya ini sudah bisa diangkat menjadi guru besar. Cerita kalian itu bohong saja semua. Ini surat yang hilang itu. Terbawa tukang binatu. Tapi bagaimanapun, kami harus dibayar. Kami babak belur begini gara-gara mencari surat Bapak itu. Oh, begitu. Bapak main tato segala, Pak? Iseng-iseng waktu di penjara dulu. Bapak pernah di penjara? Di tahun Belanda, Pak? Bukan. Saya membunuh 2 orang sekaligus. Emang kenapa, Pak? Ya, gara-gara kelakuan macam kalian beginilah. Sekretaris kita lama bener pergi makannya. Kalau mau perempuan yang gerak cepat, kita harus cari drop out poluan, Pak. Cari apa, Pak? Ini petugas DKI menanyakan surat izin usaha kita. Oh. Kan ini yang dibingkai di atas laci Bapak. Surat-surat penting begitu jangan suka ditaruh di tembok. Kan dulu Bapak sendiri yang suruh. Seorang sekretaris itu tidak selalu bilang ya pada bosnya. Sekretaris harus punya kepribadian. Harus punya inisiatif. Iya, Pak. Sudahlah. Sekarang rapikan ini semua. Tidak mau, Pak. Iya. Membantah ya? Kan barusan Bapak yang ngajarin gitu. Hah? Ah! Aduh! Permisi. Ya. Sini. Iya. Mau cari siapa, Pak? Saya dari petugas pajak.
Oh, tunggu di sini sebentar dulu ya, Pak ya. Halo? Oh, Pak Dirjen. Sebentar, Pak. Don, tamunya diajak masuk. Bagaimana, Pak? Oh, proyek itu. Untungnya cuma sedikit. Ya, sekitar 310 juta rupiah lah. Soalnya, dalam menangani kasus, kami selalu serius. Malah dari proyek sebelumnya, untung bersih kami cukup lumayan. Sekitar 700 juta rupiah lah. Ya, begitulah kecil-kecilan. Memang ada rencana untuk proyek yang lebih besar. Taksiran keuntungan kami kira-kira 1,2 miliar lah. Dan dalam tahun ini saja, sampai sekarang, keuntungan kami kira-kira sekitar 3,5 miliar. Masih kecil, Pak. Makanya kami menunggu proyek dari Bapak. Soal komisi bisa kita atur, Pak. Betul sekali. Oh, pajak. Kami sudah menyediakan dana untuk pajak, Pak. Makanya kami sengaja berkantor kecil-kecilan supaya tidak menyolok bagi petugas pajak. Betul. Betul, Pak. Ya, begitulah. Selamat siang. Terima kasih atas teleponnya, Pak. Baik. Maaf, saudara lama menunggu. Biasa bisnis kecil-kecilan. Oh ya, saudara ada masalah apa ya? Saya dari kantor pajak, Pak. Masya Allah. Silakan, Pak. Mari. Silakan, Anita lebih dulu. Bapak saja, Bapak kan seorang atasan. Ladies first. Boss first. Ayo. Yuk. Biro jasa model apa ini? Baru mengurus soal begitu kecil saja, tidak becus. Kasus ini saya batalkan. Kasih kami kesempatan. Satu kali lagi saja, Bung Anton. Pasti beres. Ah, terima kasih. Bung Anton, Mas. Satu kali lagi saja. Satu kali lagi saja. Di tempat kami, langganan adalah raja. Sampai hari ini, belum ada yang menyesal. Percayalah. Silakan. Bung. Pantatlah kau. Brengsek. Bininya yang badung, kita yang dimaki. Ntar gue samber juga tuh perempuan, biar lakinya kelenger. Begitu foto istri saudara dan Panjar kami terima, penyelidikan akan segera kami mulai. Nanti Panjar dan foto akan saya kirimkan via pegawai saya. Dan tolong, Pak, jangan dengan cek, tapi uang tunai sajalah.
Di sana ada yang kosong. Yuk ke sana. Kemana? Tenang, dia pasti ada di sekitar sini. Lu jangan celingukan begitu dong, kayak menyolong dop mobil. Habis kemana? Dia sedang ke belakang. Sabar, Ses. Itu dia, Kas. Ke sana? Iya. Malam. Uwe wombo aruko namidana kodore nario omoeratsu tatsunohi, yang baju merah jangan sampai lolos. Siawa siwa cerewet kumono uweni. Kasetnya udah bayar Darum, tapok lu ya. Gua heran bener, gua jadi lupa. Gara-gara banci gua mesti masuk ref lagi, brengsek bener. Siawa siwa umono uweni, yang baju merah jangan sampai lepas. Lu jangan lihat cewek, tar buronannya lepas. Lagu apaan tuh? Ini lagu gue boleh mengarang sendiri. Malu-maluin. Nyanyian kode, nyanyian kode. Kode buntut pala lu, buntut pala lu. Siawa siwa umono ueni, lu jangan godain cewek aja. Lu beko kagak ngerti. Apaan? Gue nyanyiin kode, kode kode tak kode kode tak goblok kode tak goblok kode. Ya bener dong. Kode tak goblok kode, de kode kode. Lu beko beko bener. Lu kok hilang? Lu sih meleng aja. Nah situ sih ngajak berantem. Lu yang gak ngerti. Ngerti apa? Wadah nyanyi buat kode, lu bengong aja. Loh, nyanyian tadi kode toh? Bodoh di piara, kambing di piara bisa gemuk. Nih. Biro jasa kasino bersama. Ya, di sini Anton. Selamat siang. Saya mau memberi informasi lagi. Besok malam, istri saya mau pergi ke disco club. Ya. Terima kasih. Well, you can tell by the way I use my voice, I'm a woman's man, no time at all. Entah birnya. Ya, saya juga. Ya. Lu teh botol aja, ntar mabok lagi. Gue deketin dulu ya. Going away.
Don, buruan kita hilang. Ya cari dong. Cari-cari dasmu. Maaf, sorry. Kamu sih pakai demonstrasi segala. Nah lo, kamu kok malah nyalain saya? Kamu dong mestinya yang harus ngawasin, bukan malah ikut nonton. Aku kan sengaja menarik perhatian mereka. Ah udah, jangan banyak alasan. Nama saya Kasino. Sudah tahu, Pak. Nama saya Ani. Saya juga sudah tahu. Kasino, aku ini kok punya kebiasaan aneh. Setiap kali beli kaos kaki, selalu saya bolongin. Biar ada AC-nya. Gak mau tahu. Pokoknya lu mesti berdiri depan pintu. Nanti kalau langganan disamber Indro, lu baru nyahok. Tuku tape, mehiki dan bihe-bihe, artinya gak ada tape, sukria, rahagia,
Kodir cekeredakil basi kanggo ganjaril. Kodir cekeredakil basi kanggo ganjaril. WC-nya di sini. Di situ, belok kanan. Terus saja sampai ke ujung. Ya, terima kasih. Di sini saja, Pak. Di sini saja. Semua pasti dijamin beres. Di tempat kami saja, Pak. Pelayanan memuaskan. Bapak pasti dilayani oleh sekretaris kami yang cantik. Soal perempuan cantik, kami juga sedia, Pak. Kalau perlu, kami juga menyediakan servis makan siang. Mari, Pak. Mari di sini saja, Pak. Apa ini? Mari. Saya orang baik-baik. Saya bukan mau melacur. Saya mau kencing. Udah lama banget kagak ada order ya. Aku jadi curiga dengan tetangga kita di depan ini. Jangan-jangan mereka guna-guna kantor kita. Ah, itu. Halo. Ya, Indro dan Konco di sini. Bagaimana? Compret. Ya salah sambung. Gua lihat tadi kasino pergi. Tinggal Dono sendirian. Kita kerjain. Iya. Dengan Biro Jasa Kasino Bersama Daya, ai ada persoalan yang perlu bantuan you punya. Nama ai? Ai punya nama tank bensin. Ya, direktur utama toko serba ada, serba laku. Ya. Yo orang datang aja dah. Ya, gampang punya. Yo orang pergi aja ke pom bensin Jalan Pakubono dah ya. Nah, di samping situ
Yo orang bisa lihat ai punya toko dah. Oh, bertingkat. Ya, yeah, 7 tingkat punya. Oke, saya ke sana. Ai tunggu dah ya. Aduh, toko serba ada. Tingkat 7. Warung aja enggak ada. Numpang. Hah? Aduh, memangnya kita bemo mah ditumpangin. Sebel ih. Gila bener nih perempuan, berani pacaran dengan orang lain di rumah sendiri. Pasti suaminya sedang tidak ada di rumah. Kali ini kita bakal punya bukti yang otentik. Istrinya tidak bisa mungkir lagi. Obekan kita ini pasti tembus. Bagaimana hasil penyelidikan saudara? Kami membuntuti istri saudara siang dan malam. Dan kami pernah memergoki istri saudara di nightclub bersama seorang laki-laki muda. Saya mau menjemput Kak Maya, Mas Anton. Ini Freddy, adik istri saya. Hai. Kok bisa begitu? Permisi. Dia belum lama kembali dari Eropa. Kemudian kami pernah memergoki istri saudara bersama seorang laki-laki di kamar tidur saudara sendiri. Dan kejadian itu baru tadi malam. Tepatnya jam 11:30 kurang 5 menit. Teng. Oh, itu saya sendiri. Gak bisa. Kami punya bukti-bukti autentik. Kalau begitu, selama ini istri saya dicurigai yang bukan-bukan. Dulu, waktu kakaknya datang dari tim-tim, mereka begitu akrab. Diisukan orang yang tidak tahu dia pacaran. Sekarang, saya tahu. Saudara curiga sama Freddy. Tunggu dulu. Saya kenal betul suara saudara. Tapi suara laki-laki yang ada di kamar tidur saudara tadi malam itu lain. Coba dengarkan kaset ini. Aman bagi serangga membunuh semua manusia. Harum baunya, mengkilat lagi bijinya. Bah, macam mana sih Ani? Masa sudah begini siang belum juga muncul? Alah, pengetahuan lo soal cewek masih nol. Saben bulan kan cewek punya hari, ha? Halo? Ya betul. Apa? Aduh. Bagaimana kejadiannya? Ya, terima kasih. Ada apa, bos? Ani di rumah sakit. Hah? Kenapa? Dia kecelakaan. Wah. Bemonya ditubruk sepeda motor. Wah. Permisi, Buter.
Wah, keadaan Bapak lebih parah dari saya. Kalau saya sih cuma keselio sedikit. Tapi aku merasa bahagia bahwa kau masih menyempatkan diri untuk membeli bunga, sekalipun belum terima gaji. Ah, ini kan bunga yang Bapak bawa tadi. Hah? Sudah banyak kejadian di dunia ini. Seorang pria hancur karena wanita. John Perform, Perdana Menteri Inggris, hancur karena Christine Penjahitan. Christine Keller. Samson, karena Delilah. Dalam dunia perintelan dan perdetektifan, perempuan memang merupakan titik lemah. Ah, kita bisa hancurkan si Indro. Gua pacarin sekretarisnya, supaya gua tahu rahasia perusahaannya. Setuju, tapi jangan lupa kawan. Lupa daratan. Bener juga. Gua kelesin si Emma. Gua korek keterangan. Begitu kita dapat info yang lengkap, kita kerjain si kasino. Angus dia. Maaf, Pak. Saya harap hubungan kita tidak Bapak rusak dengan permintaan yang bukan-bukan. Loh, bukan-bukan bagaimana? Saya kan cuma minta informasi, bukan mengajak Ani tidur. Justru itu, Pak. Kalau mengajak saya tidur, saya anggap memang ada hubungannya dengan hubungan kita. Tapi kalau minta membocorkan rahasia kantor saya, nanti dulu. 100 juta pun Bapak bayar, saya tetap tidak akan menceritakan sama Bapak bahwa besok malam, bos saya akan diminta melakukan pengintaian. Dan juga saya juga tidak akan bilang pengintaian itu di gudang Oppo Gawe, karena banyak pencurian radio mobil. Permisi. Maaf, saya bukan tipe pengkhianat terhadap kantor saya sendiri. Saya lebih suka hubungan kita putus daripada saya harus menceritakan. Ya taruh, dua-duanya nembat. Kalau begitu, bos-bos kita brengseknya sama dong. Bos kamu juga coba-coba ngakalin aku. Makanya aku minta berhenti saja. Bayangin, udah segini lama, kayaknya belum ada kasus yang dapat mereka selesaikan. Tapi soknya kayak detektif betulan. Sok Manix lah, sok Petruccelli. Bedanya apa sih sama bos gue? Apa boleh buat? Kalau kamu tidak bisa kerja di kantor saya tidak akan memaksa. Cuma masalahnya, kita selesaikan besok pagi. Hari ini banyak tugas penting yang membutuhkan konsentrasi. Halo? Komdak Metro 77? Selamat pagi, Pak. Begini, Pak. Saya mendapat informasi dari kalangan bawah tanah. Ini malam, ada dua orang pencoleng yang akan beraksi di gudang Oppo Gawe. Wah, maaf, Pak. Saya terpaksa tidak bisa memberikan identitas saya. Pokoknya, semua terserah Bapak deh. Sebagai warga negara yang baik, saya sudah berusaha memberikan informasi kepada polisi.
Jangan bergerak. Angkat tangan. Pasti udah diseret ke kantor polisi sekarang. Rasain. Intip deh. Iya. Licin. Naik sini lo. Kayaknya jadi orang jangan pendek-pendek. Man, tikus man. Dinaik lagi. Jangan bergerak bos. Ini buat rumah kan ya. Turun. Ayo turun. Sebentar pak. Turun. Sebentar pak. Masih menyangkut ini pak. Ayo ikut. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebaiknya saudara tutup perusahaan saudara itu. Negara kita tidak mengenal detektif swasta seperti dalam serial televisi. Nah, selesai urusan saudara. Baik, Pak. Saya akan laksanakan. Terima kasih, Pak. Permisi, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Silakan duduk, saudara. Silakan. Ya, ya. Terima kasih. Ya, beres. Kamu pulang sekarang? Saya minta gaji saya selama satu bulan kerja di sini, Pak. Apa? Gaji? Kamu tahu perusahaan ini bangkrut? Itu bukan urusan saya, Pak. Tapi selama ini saya bekerja di sini untuk kepentingan Bapak. Kalau saya bilang saya tidak mau bayar, mau apa? Mau nuntut? Silakan. Ke pengadilan manapun saya bersedia. Bab. Menurut perjanjian kita dulu, berapa gaji Nona Emma? Rp80.000, Pak. Berkat jasa-jasa Nona Emma, saya bayar Rp100.000. Patungan. Dorman lama amat sih beli rokok. Dorman! Kamu mau apa lagi? Saya minta pesangon satu bulan gaji, Pak. Udah gue bilang. Lu gak pantas dapat pesangon. Kerja lu kan cuma gunting kuku sama nyulam doang. Kan bukan salah saya kalau saya tidak ada pekerjaan. Pokoknya saya akan tetap menuntut. Mau nuntut apa? Kalau gue gak mau bayar mau apa? Hah? Mau apa? Apa? Dua kali aku dikerjain orang kate. Taruh dulu. Bagian gua udah pan tadi. Gua bayar.
gua bayar. Rupanya peliharaan kau ini ya? Sudah. Kelihatannya memang kita nggak boleh musuhan. Bicara soal duit, ngebuangnya aja yang gampang. Bener, udah nyarinya setengah mampus. Gua sadar dah sekarang. Aku mau cari kerja apa saja sambil kuliah sore. Bah, cocok kali dengan rencana kita itu. Lalu kau sendiri bagaimana, Kasino? Hampir sama. Gua mesti kuliah. Gua mesti ke Jerman. Bapak gua setuju, tapi dengan satu syarat. Gua mesti serius. Ini satu-satunya kesempatan. Lu kenapa jadi pas bener sama rencana gua? Babe gua juga bilang begitu. Kalau sekali ini gua kagak becus, gua kagak boleh ke luar negeri. Terpaksa kuliah di sini deh. Ayolah, cabut. Kampungan juga ya kita nih ya. Nasib. Hilang tuh manusia. Mesti ngurut dulu kita, Kas. Bagaimana? Gak jadi juga deh kita keluar negeri, aduh. Oh.